mau coba cengkes sama Bung Sembilan, baik sekali. Coba raja kalau merah cengkes. Baik, baik, baik. Bisa saja, baik. Bisa saja, baik. Masuk saudara-saudara. Iya. Pertama untuk di Majalengka di set kedua ini 1-0. Hampir saja keluar tadi ya. Sangat seru sekali jual beli serangan. Iya. Bolak balik serangan. Cemas, sangat cemas ini. Mantap sekali ya. Majalengka sub. Diterima Raja Kali. Tertipu nampaknya tadi dari Tosera Raja Galuh ya, baik sekali. Kita bola satu sama. Ya, Raja Galuh sub diterima Majalengka. Mencoba cengkes sama Bung Sembilan, baik sekali. Poin kembali untuk Majalengka 2-1. Ya, Majalengka sub di nomor punggung 15 ada Puput sub. Ya. Ah, namun nampaknya gagal Puput. Ya. Pindah bola 2 sama. Iya, pemainnya sedikit sekali. 2 sama. Raja iya. Sub. Langsung di tempat baik. Majalengka. Dan kosong di tempat kedua. Oh, ternyata diputus saja. Gagal. Dengan santai ya. Terjadi. Nah, habis sekali. Cemas. Sekali. Cemasan bulan tapi pasti. Iya, betul sekali. Iya. Bola. 3-2 untuk Majalengka. 3-2. Iya. Iya, mana suaranya Majalengka Kota News? Raja Galuh, baik apa ya Raja Galuh menyerang, cemas masih bisa, baik, ya perdebatan sukses, ternyata masih bisa saja, Raja Galuh menyerang, apa jadi, baik sekali, iya langsung saja, namun kurang tinggi bolanya, masih bisa, baik, masih bisa, masih dikembalikan ke lagi, Raja Galuh menyerang. Iya, gagal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bola pertama terjadi. Baik sekali. Baik sekali yang boleh mengenai ini. Poin kembali untuk Majalengka 4-2. Iya, mana sore Majalengka? Iya, Raja Galuh masih diem saja ini ya. Iya, Majalengka. Bolanya masuk. Jadi. Iya, begitu terlalu keras sehingga begitu mudah pemain Majalengka. Poin kembali untuk Majalengka 5-2. Pak Haji, mana suaranya Pak Haji? Aduh. Raja Galuh tinggal ini. Oh, langsung saja di Majalengka. Apa yang terjadi? Iya, coba apa yang terjadi? Bagus sekali nomor 28 ini ya. Iya, pernah tadi pasti. Yep. Iya, poin kembali ya. Untuk Majalengka 6-2. Iya, selisih 4 poin ya. Iya. Raja Galuh tertinggal 4 poin, apakah bisa menyalip atau sebaliknya? Oh, masih bisa dikontak tipuannya. Galuh tinggi nomor 8 tadi. Bisa. Oh, didorong iya. Saja. Dorong saja. Tipu lagi. Masih bisa dibendung. Iya, sampai lagi. Raja Galuh. Masih bisa dibendung. Baik. Apa terjadi? Ada menyentuh net tadi. Tadi Raja Galuh. Poin kembali untuk Majalengka 7-2. Iya, kembali memimpin 1 poin. Raja Galuh malam juaranya Raja Galuh. Ya, ya. Rapi sekali ya. Sayang sekali belum ada yang nyawer ini ya. Iya, dengarkan lagu musik yang disuasani oleh Pepeki dan Rangga. Iya, ini efek kandang tidak ada ini ya. Iya, Pak Haji, tunjukkan tarikmu, Pak Haji. Iya, Pak. Iya, Pak Jalengka Kota Malang tariknya. Aduh, seru sekali ini ya, supporter ya. Mudah-mudahan walaupun cuaca panas hati tetap adem dengan minum teh poci dan Bangga Tio ya.
Ya, Majalengka siap. Namun terlalu jauh bolanya. Minta bola 3-7. Sayang sekali dengan bola serbuk keluar ya. Harusnya bisa menembak poin. Malah menguntungkan bagi pemain Majalengka. Iya, lakukan sepet. Diterima dengan baik. Oh, bola dibuang sempurna. Majalengka menyerang. Jadi, bagus sekali. Baik sekali. Coba Raja Galang. Bagus sekali. Iya, sangat yakin ya. Dan yakin terpercaya ya bahwa semestinya walaupun di blok poin kembali untuk Raja Galuh 4-7. Iya, langsung dilakukan di ada pemain dari Majalengka kota ini ragu-ragu bola pertamanya sehingga bola keluar. Haruslah bola keluar tapi mengenai tangan sejuru saya bisa mendapatkan poin bagi pemain Raja Galuh. Raja Galuh langsung dia ditingkat lagi. Bau pati kenapa? Masih bisa. Ya, para teman tidak saja bangun kembali. Ya, pergantian pemain dari Majalengka nomor 11 masuk ke atas nama Nur Aini menggantikan nomor punggung 9 ada Siska. Ya, Raja Galuh siap. Pengamatan bola yang sangat baik dari Majalengka. Sehingga bola keluar. 8-6. Tinggalan 2 poin pemain Raja Galuh. Iya, Majalengka untuk 2 poin ya. Iya. Ya, Nur Aini siap. Nur Aini. Oh, cantik baik sekali. Iya. Mantap cantik sekali ya. Mengingat ini pemain Megawati yang Korea dulu ya. Iya. Yang terbaik di Respak Korea. Di Respak Korea ya. Megawati hampir mirip ya. Poin kembali untuk Majalengka 9-6. Apakah iya, sama kayak tadi? Kembali Nur Aini. Iya, bagus sekali. Ya, diterima kembali. Kembalikan Majalengka masih. Sehingga bolanya balik ke 12 gagal. 7-9. Oh, nampaknya pergantian pemain. Yuni nomor punggung 12 diganti nomor punggung 6 ada Ayu. Iya, yang posternya cukup tinggi ya. Ayu tinggi pak ya, bukan ya? Oh iya. Iya, Raja Galuh. Nampaknya gagal mengambil bola. Ternyata gerok. Poin untuk Raja Galuh 8-9. Ya, Raja Galuh siap. Diterima Majalengka namun masuk ke area Raja Galuh. Vera namun masih langsung dikembalikan Majalengka. Coba nomor 8 dicemas namun. Iya. Malah mengenai net. Ya, 9 sama. Stefani tadi gagal. Bantap sekali ya. Pemain Raja Galuh menyusul 5 poin. Menyamakan kedudukan kali ini Raja Galuh 9 sama. 9 sama ya. Iya, apakah ini menambah poin atau sebaliknya? Iya, langsung dilakukan. Set langsung ke belakang. Iya, Raja Galuh siap. Baik sekali. Cermat sekali. Bola nomor 11. Bola keluar. 10-9 untuk Majalengka. 9 ya. Iya, masih memimpin 1 poin. Iya. Pergantian pemain kembali ini masuk nomor 12. Iya, nomor punggung 12. Menggantikan Ayu. What name? What name? Iya, langsung saja di Raja Galuh. Opera cepat sekali. Kenapa tidak diambil? Kenapa tidak diambil? Bolanya ya. Terlalu jauh ya. Iya, terlalu jauh sehingga tidak bisa diambil ya. Harusnya penonton tadi pinggir ya. Ya, bisa diambil ya. Karena lebar lapangan juga iya. Kurang ya. 10 sama. 10 sama gini Raja Galuh menyamakan kedudukan. Raja Galuh siap diterima Majalengka. Bola pertama yang kurang baik. Coba Puput langsung mengembalikan bola. Iya, Raja Galuh dicocok gagal. Baik sekali. Bisa tidak melewati. Tidak melewati net ya. 11-10. Poin untuk Majalengka 11-10. Ketat ya saling kejar-mengejar. Iya, saling kejar-mengejar ya.
Semakin siang semakin kejar-mengejar, semakin keras pula. Pergantian pemain dari Raja Galuh nomor punggung 5, Novi masuk. Iya, nomor punggung 8. Lakukan servis, langsung dilakukan. Iya. Oh, bola dengan sempurna ditumpukan dengan baik. Apa terjadi? Bisa terbaca permainan di belakang kosong. Iya. Sehingga berapa poin? 11 sama. 11 sama untuk Raja Galuh. Raja Galuh serve, perang ini serve. Jadi saya ada miskomunikasi di pemain belakang Majalengka. Bola kembali untuk Raja Galuh. 11 ya. 12 11. Raja Galuh serve diterima Majalengka, coba lagi. Lalu tinggi tadi bola quick ball, didorong saja ke belakang. Masih bisa umpan, nomor 5 cemas, masih bisa ditahan. Ya, Raja Galuh masih kuat nampaknya. Majalengka coba kumpul cemas. Ternyata. Tinggal 2 poin sekarang Majalengka. 13-11, Raja Galuh memimpin. Raja Galuh sel. Bola keluar. Iya. Bola keluar. Poin untuk Majalengka 12-13. Iya, masih ketinggalan 1 poin. Apakah Majalengka bisa menyalip, menyamakan kedudukan? Majalengka sel. Diterima Raja Galuh. Baik sekali. Masuk. Iya. Nomor punggung 1 dari Raja Galuh tadi ada Tresna yang kick sekali ya. Iya. Dengan postur mana supporternya Majalengka. Pergantian pemain dari Raja Galuh. Nomor 3 Tiara Tiara digantikan Soraya. Naura. Oh Naura. Iya. Ada bolanya nyam sentil bagus ternyata. Hati-hati. Bolanya nyangkut di kabel itu tolong. Hati-hati. Kita tolong diambil bola di kabel. Bagus itu. Ya, memimpin Raja Galuh 15-12. Cemas saja, baik, koma. Ya, poin sekali ya. Majalengka 13-15. Iya, cepat. Top off. Oh, enggak ya. Bolanya di atas, Pak, di kabel. Ah. Ya, itu pas itu. Nomor tokel keluar itu. Iya, Majalengka sep. Langsung keluar dengan baik. Di oper ke satu di tengah. Bola tidak naik ke atas net sehingga kedudukan 14-15. Iya, selisih 1 poin. Iya, apakah Majalengka bisa menyamakan kedudukan atau sebaliknya? Iya, Mbak Putut melaksanakan Majalengka sukses saja diterima dengan mudah. Dioper ke belakang. Apa terjadi? Masih bisa diterima dengan baik. Apa terjadi? Terus. Tidak lewat ya. Iya. Poin untuk Raja Galuh. Iya, 16-14. Untuk 2 poin ya. Iya. Iya, semakin lama semakin ramai. Iya, antara supporter Raja Galuh dan supporter Raja Galuh. Raja Galuh sob. Langsung. Lima dari Majalengka. Iya. Stefani kembali masuk menggantikan libero. Jadi kembali kesalahan serve dari Raja Galuh. Bola yang bagus gagal serve. Poin kembali untuk Majalengka. Masih tertinggal 15-17. Iya, selamat datang Ibu Cana. Kembali Majalengka. Iya, selamat datang. Tertinggal Majalengka 15-18. Yang Mantara ketinggalan 3 poin. Iya, selamat datang Ibu Camat Majalengka. Iya, mana suaranya Majalengka? Ibu Camat sudah datang, persiapan nyawer ya. Iya, persiapan nyawer kepada pemain ya. Thank you.
kali ini. Iya, di Majalengka terima, mencoba Stephanie Cemas, bangun gagal di blok gambeng, Vera Cemas masih bisa, Majalengka umpan lagi ke Stephanie, Stephanie Cemas, oh gagal. Spesialnya yang kurang begitu bagus. Iya, poin kembali untuk Raja Galu, 19-15. Tambah, tertinggal 4 poin Majalengka. Raja Galu serve. Diterima Puput, coba diumpan ke Stephanie, Stephanie cemas, Mamut bisa diantisipasi, dicemas lagi di, oh hampir saja, didorong saja tadi, baik sekali Nur Aini, ya Vera cemas, baik sekali masih mencet, tolong untuk supporter jangan terlalu dekat ke led, karena itu merugikan tim Anda sendiri, ya, jangan terlalu masuk ke lapangan. Pergerakan dari pemain. Ya, poin kembali untuk Raja Galu 20-15. Poin untuk Majalengka 16-20. Ya, Nuraini ini jump shot baik sekali diterima Raja Galu. Coba untuk Majalengka 17-20. Ya Nura ini jamsek baik sekali diterima Raja Galu, bola terlalu dalam. Ya Stephanie, ya Nur Aini Jams baik sekali diterima Raja Galu, coba langsung cemas, apa yang terjadi, 4 poin berturut-turut sehingga tertinggal 19-20. Ya iya, sungguh sengit ini ya permainan ya. Iya, apakah Majalengka bisa Nur Aini Jams lemes ya mungkin ya. Kita bola untuk Raja Galu 21-19. Raja Galu dibalas jam segini oleh Raja Galu, dicocor saja tadi tosen dari Majalengka, coba merah cepet tangannya tangannya menyentuh net. Iya, iya, soalnya di kerawak tadi ya, iya. Di kerawak ya tidak terkontrol sehingga netnya kena kerawak dulu ya. Poin untuk Majalengka 20-21. Oke, ya. Diambil oleh tim Raja Galu. Iya, kedudukan makin imbang ya dengan meninggalkan satu poin. Ya, 21-20. Apakah Raja Galu bisa menyelesaikan? Wih, mantap sekali. Ya, Majalengka baik. Open lagi ke depan, lo bilang kan, apa yang terjadi? Bisa dimakan baik. Iya, apa yang terjadi langsung dimakan baik? Masih bisa ditampun, masih bisa dihalau. Apa yang terjadi? Masih bisa. Iya, iya, ini coba kembalikan saja pungkus. Masih bisa, iya, masih bisa. Apa yang terjadi? Masih bisa. Iya. Iya, semakin lama semakin panas. Iya, supporter semakin harap-harap cemas ini ya. Raja Galu, nampaknya membuang-buang bola pemain Raja Galu. Iya, apa yang terjadi? Akurat tadi dari pemain Raja Galu. Iya, ketinggalan satu poin. Poin kembali untuk Majalengka 21-22. Ya, Stephanie Zab, baik. Diterima Raja Galu, Tresna cemas. Didorong ke belakang, masih belakang. Puput nomor 5.
taot. Iya, angka yang begitu kritis. Sekosi bola dia tadi 25 lagi apa 23 21. Sangat menegangkan iya, sekali ya. Tegang sekali ya, angka-angka kritis di poin 23-21. Iya. Apapun bisa terjadi di set kedua. Iya, ya, bisa balik kanan atau balik kiri. Harus ya. Iya, Raja Galuh coba Majalengka ditipu saja tadi. Baik sekali. Belum menyerah. Dia sekarang mengembalikan bola. Dia coba umpan ke Tresna, namun gagal. Awas! Apa itu sistem mesanya? Bloknya. Gagal. Poin kembali untuk Mazalengka. 22-23. Sangat ketat sekali. Sistem kedua. Begitu kesalahan menerima bola akibatnya mendapat poin. Mazalengka zap. Awas! Apa itu dua? Sehingga bola masuk ke kosong. Match point untuk Raja Galuh. 24-22. Iya, apakah bisa mengejar? Ayo kita lakukan lagi. Raja Galuh cepat. Hati-hati, angka yang kritis. Iya, pukul sak.